semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimas.Musik, channel tempat kita berlatih dan belajar untuk memproduksi sebuah lagu ya teman-teman. Kali ini kita masuk ke segmen ketiga. Di minggu kedua bulan Juni ini kita akan coba untuk take instrumen. Kita akan coba nge-record untuk isi, untuk garap single keempat di album ketiga ini ya teman-teman. Kita kemarin untuk konsepnya udah kita coba bikin, mungkin ada beberapa part nanti coba kita review sebelum kita take instrumennya. Kemudian saat ini kita coba take instrumennya, mudah-mudahan bisa ngasilin lagu yang lebih baik ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba review aja untuk konsep dari lagu single keempat di album ketiga ini seperti apa. Untuk di pertama kita ada intro. Di intro kita isi bagian rhythm, kita isi bass juga, kita isi drum, terus kita isi juga melodinya. Kemudian kita masuk ke bagian song. Untuk song 1 itu cuma ada rhythm, ada bass juga, dan ada drum. Cuma itu, cukup dengan 3 instrumen itu. Paling nanti kita kasih string aja ya teman-teman untuk memperhalus si musiknya. Kemudian berikutnya ada song kedua. Nah, untuk song kedua itu kita ada rhythm, ada bass, ada drum, ada alunan melodi juga sedikit untuk mengiringi musiknya. Kemudian di intro, kemudian di ref ada bass, rhythm, drum, ada juga distorsinya, dan kita ada juga melodinya juga. Kemudian masuk ke melodi, ada bass, drum, intro, bass, drum, rhythm, dan alunan melodinya. Kemudian untuk ref dan berikutnya itu sama karena chordnya sama, polanya juga sama, jadi kita bisa ambil dari bagian intro. Kita bisa ambil bagian intro yang ada di awal dan juga untuk dari bagian ref-nya ya. Oke, sekarang kita coba langsung aja recording. Selamat menyaksikan buat teman-teman semua ya. Oke, kita mulai aja ya. Seperti biasa kita coba pasang metronomnya juga untuk ngatur tempo ya teman-teman. Ini untuk metronomnya kayaknya agak cepat. Ini di tempo 120 kalau misalnya teman-teman. Coba cek. Oke, mungkin untuk temponya seperti ini ya teman-teman. Lumayan kan, agak cepat juga ya teman-teman ya untuk temponya. Oke, sekarang kita coba langsung record take instrumennya dulu aja ya.
Di song itu ya, karena pola dan chordnya juga hampir sama. Karena pola dan chordnya juga sama ya teman-teman. Jadi sekarang kita coba take untuk ref cuma bagian distorsi dan melodinya aja. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Instrumen tadi yang udah kita ambil, nanti tinggal kita mixing, coba kita kita sinkronkan, kita coba kita satu padukan gitu ya teman-teman, supaya bisa menghasilkan lagu yang lebih terdengar lebih harmonis. Dan nanti setelah itu mungkin datanya masih mentah, nanti tinggal kita di mastering. Coba kita kasih beberapa efek supaya lebih terdengar lebih jernih aja gitu ya teman-teman, supaya terdengar lebih sedikit enak didengar gitu. Oke, sekarang saya coba nge-mixing dan nge-mastering ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti hasilnya teman-teman semua juga suka dengan lagunya ya. Oke teman-teman, kembali lagi. Tadi kita udah mixing dan mastering. Sekarang kita coba dengarkan hasilnya seperti apa ya teman-teman, walaupun hanya beberapa penggalan lagunya aja.
seperti itu ya teman-teman untuk lagunya. Alhamdulillah kita udah berhasil menyelesaikan garapan di single keempat ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman suka dengan lagunya. Tunggu rilis lagu di single keempat ini di nanti pukul 8 malam ya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah ikutin channel ini ya teman-teman semuanya. Saya Dimas Purnama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.